Publius Sirus mengatakan, hanya orang-orang yang tidak tahulah yang meremehkan pendidikan. Kutukan umum untuk keinsangan, kata William Shakespeare, adalah kebodohan dan ketidaktahuan. Segenap penderitaan di dunia dalam suatu bentuk atau bentuk lainnya berasal dari satu sumber, ketidaktahuan. Keinsangan telah mengalami keadaan miskin, jahat, keras, takut, dan khawatir, namun masih enggan diakui bahwa semua keburukan itu berasal dari ketidaktahuan. 19 dari 20 orang tidak tahu tentang kemampuan mereka sendiri karena mereka tidak mempelajari diri sendiri dengan minat secukupnya. Ungkapan kuno, kenalilah dirimu, tidak diikuti. Maka, mereka tersandung-sandung dan mereka hanya sampai pada kesadaran bahwa mereka tampaknya tidak bisa maju. Sekolah mereka tidak mengajarkan rumus untuk hidup sukses dalam masa-masa sulit. Hampir semua orang meninggalkan dunia tanpa pernah menemukan dirinya sendiri. Kegagalan sekolah dan perguruan tinggi untuk mengajarkan dasar-dasar praktis untuk sukses adalah suatu kutukan bagi peradaban kita dan merupakan ancaman bagi kewarasan kita. Kita hidup dan mati tanpa menemukan segala kemungkinan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Kita memiliki sebidang tanah, kita membangun sebuah gubuk, dan menanami sebidang kecil kebun, namun kita tidak tahu tentang keluasan dataran yang ada di dalam diri kita. Kita gagal menjadi Columbus terhadap jiwa kita sendiri. Dengan menjalani hidup yang dibayangi ancaman atom, dalam masa yang diganggu oleh kerusuhan politik dan rasial, dengan ketakutan akan hancurnya perekonomian, dengan meluasnya kemerosotan moral, dan tumbuhnya pelecehan hukum dan keteraturan, maka yang paling dibutuhkan dunia ini melebihi dari segala sesuatu adalah suatu revolusi intelektual. Pemuda masa kini harus diberi dasar yang baik, yaitu dengan suatu fondasi prinsip sukses yang berguna untuk menghadapi badai kehidupan. Kesejahteraan umat manusia di masa mendatang tergantung pada hal ini. Ketidaktahuan harus digantikan oleh pengetahuan dan pemahaman terhadap diri sendiri.